Halo cuy, balik lagi di channel Firman Hai. Jadi di video kali ini aku bakal bahas update Alfragment Shop Mobile Legends di bulan Februari cuy. Mulai dari premium skin, rare skin, dan hero fragment. Tapi sebelum itu kalian jangan lupa untuk subscribe ya kalau sudah mantap. Dan jangan lupa loncengnya juga oke. Jadi Alfragment Shop yang aku sebutin tadi akan diupdate tanggal 23 Februari mendatang cuy. Oke, nggak usah lama-lama ya, langsung aja kita mulai cuy. Nah, yang pertama di sini ada premium skin cuy. Nah, di bagian premium skin ini di tanggal 23 besok nggak ada updatean apa-apa cuy. Semua skinnya nggak ada yang berubah, masih sama. Bisa dicek ya ini ya, bagian premium skin itu masih aman, nggak ada yang berubah. Oke, kita next lanjut ke rare skin cuy. Nah, di bagian rare skin ini di tanggal 23 besok ada beberapa skin yang hilang cuy. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 skin yang hilang dan akan digantikan dengan 5 skin lagi cuy. Untuk yang skin yang hilang antara lain Mia Starlight, Alucard Starlight, terus Moskov Starlight, sama Hanzo skin biasa, terus Mini Star skin elite cuy. Nah, yang skin yang bakal muncul di sini ada Akai, Akai Starlight ya cuy. Akai, Akai Zone Samurai, terus di sini ada Lunok, Lunok Starlight, ada skin elite Minotaur cuy. Bisa dilihat ya. Nah, ini yang biasanya paling laris ini skin Alucard cuy. Jadi buruan kalian beli skin Alucardnya. Ini akan diupdate tanggal 23 besok ya. Oke cuy, kita next ke hero fragment. Nah, di bagian hero fragment di sini ada 4 hero yang bakal hilang dan 4 hero yang bakal muncul di tanggal 23 Februari besok. Nah, untuk hero yang bakal hilang antara lain ada Fanny, Selena, Irithel, dan Freya cuy. Jadi hero-hero ini bakal hilang di tanggal 23 besok cuy. Nah, untuk hero yang bakal muncul antara lain ada Change, Claude, Angela, sama Wanwan cuy. Bisa dilihat ya, segera hadir 6 hari lagi. Nah, kan ada tulisannya cuy. Oke, mungkin sekian dulu ya cuy video dari saya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bye-bye.